untuk menghafalkan alfabet dari A sampai Z kan mudah. Sekarang dibalik dari Z ke A. Bayangin ya, bayangin. Karena manusia lebih dominan menggunakan imajinasi, bayangan. Siapa nih? Zac Efron? Oke, okay. jangan dari Zac-nya dulu. Dulu sebelum main film Baywatch, dia adalah penyanyi dong. High School Musical dong. Oke. Okay. Berarti dia sekarang sudah nggak jadi penyanyi dong. Dia ex-singer. Oke. Okay. Bayangin, kamu ketemu ex-singer. Ex. Ex. Ingat-ingat ex. Namanya adalah Zac Efron. Terus dia seneng ketemu Shahira. Dia nunjukin pose yang dia seneng. Kamu lihat ada tatonya, tulisannya YOLO. YOLO, artinya you only live once kan? Ye. Oke. Okay. Ulangi. Kamu ketemu mantan penyanyi kan? Ex-singer dong. Namanya? Zac. Oke, okay. Dia happy dong lihat ketemu Shahira. Kelihatan tatonya. Tatonya gambarnya? YOLO. Ye, YOLO. Oke. Okay. Karena dia baru belajar bahasa Rusia, dia nanya sama kamu. Bahasa Rusianya, what's our coupon? What's our coupon? Jadi ingat-ingat, what's bahasa Rusia. Okay, what's our what-nya dua kali. What's our coupon? Karena dia mau beli susu, satu jug, satu liter. Ini dia sebutin semuanya? Iya. Yeah. Oke, okay. Ulang lagi ya. Kami ketemu mantan penyanyi. Ex-singer. Namanya? Zac Efron. Terus dia happy dong, lihat Shahira dong. Oke, okay, dia nunjukin pose happy-nya. Kamu kelihatan ada tato. Gambarnya apa? YOLO. Ye. Oke. Terus dia ngomong bahasa Rusia. What? Dua kali. Oh. What are coupon? Oke. Okay. Dia minta ke kamu, mana coupon gue? Karena dia mau beli susu. Ini coupon-nya nih. Dia beli susu karena dia punya hewan peliharaan. Dia mau nukerin kuponnya. Kamu punya kuponnya? Susunya 1 liter, 1 jug milk. Dia minta kupon buat apa? Beli susu. Oke, okay, dia ngomongnya gimana pakai bahasa Rusia? What are coupon? Coupon. Oke, okay, untuk beli? Susu. Beli apa ke supermarket? Susu. Milk, MLK, milk. MLK. Ya. Yeah. Berapa banyak? Satu jug. Jug. Tapi jangan inget JUG, ingetnya JIHG. Oke, okay. Untuk buayanya. Untuk ngasih makan, cute baby alligator. FAD, fit. FAD. Cute baby alligator. Oh, oke. Okay. Udah apa? Oke. Okay. Kok gampang sih? Oke. Okay. Udah bisa alfabet terbalik? Udah. Bisa? Oke, okay, tanpa contekan, ayo. Oke. Z, Y, X, V, U, T, S, W, Q, P, O, N. Buat beli. M, L, K, J, I, H, G. Oke. Okay. F, E, D, C, B, A. Yes. Gak kepikiran kalau ternyata cara mudah buat nangkep apa namanya belajar kayak gitu tuh dengan cara gambar gitu. Jadi kayak dikasih sama dia, kasih gambar, coba inget gambarnya, kayak dikasih cerita sedikit abis ini apa, terus gak lama aku bisa ngafal si alfabet kebalik itu tadi yang dia suruh nyebutin alfabet kebalik. Terima kasih bereksperimen dengan saya, semoga lancar terus karir DI. Terima kasih juga. Dan mudah-mudahan exercise dalam memori bantu kamu dalam ngafalin skripnya. Banget. Dua kali ketemu Mas Romi, kan dua kali berada di acara Lintas Imaji ini, kayaknya Mas Romi selalu benar. Eksperimen tadi dapat berhasil karena sebulan sebelumnya saya menghafalkan kamus tersebut. Dan ini saya lakukan menggunakan teknik yang disebut sebagai photographic memory. Dan juga dengan teknik mnemonic, saya mengasosiasikan informasi seperti kata dan angka, lalu saya asosiasikan dan saya hubungkan dengan gambar. Dan ini saya demonstrasikan di saat saya mengajarkan Shahira bagaimana menghafalkan alfabet secara terbalik dari Z sampai ke huruf A. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil.
jadi siapa di Deis? Ayo, coba siapa? Jadi, aduh. Biasanya suka nebak tuh siapa, ayo. Yang kembar itu kan? Eh, kok kembar? Oh, itu bukan kamu ya? Kok kembar sih? Jadi Ren. Saya nggak nonton. Tuh kan, tapi tebak saya dong. Saya tahu. Tebak, yang tapi mana? Tapi tidak semudah itu. Yang mana? Yang lucu. Yang jelas. Nah, sekarang gini. Saat jadi Ren ya. Itu kamu Iren atau Iren itu orang yang berbeda daripada kamu? Beda. Saat pendalaman karakter kan berarti kamu membawa sesuatu yang ada dalam diri kamu, mengamplify-nya dengan teknik acting dan teatrikal. Yes? Yes. Oke. Okay. Karena sudah 200 lebih episode, kadang karakter Iren muncul dengan sendirinya kan? Iya. Yeah. Nah, itu menurut saya namanya adalah teori relativitas. Oke. Okay. Salah satu koneksinya adalah kalau orang jatuh cinta, itu kan rasanya waktu cepat. Orang yang baru aja lolos dari tabrakan, 1 menit kan berharga bagi dia. Itu namanya teori waktu begitu. Orang yang lagi menunggu, itu kan kayaknya lama banget. Padahal sebentar. Nah, saat kamu berperan sebagai Iren, itu kan kamu mau amplify apapun yang muncul di depannya. Kali ini saya mau kamu kebalikannya, jangan bereaksi. Pakai jam. Fokus ke detiknya. Yes. Iya.